pada tanggal 10 September 1969 oleh Menteri Agama Kyai Haji Muhammad Dahlan dilangsungkan upacara kenegrian Fakultas Dakwah Islamiyah Jakarta. Dalam amanatnya, Menteri Agama Kyai Haji Muhammad Dahlan menegaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pelaksana-pelaksana yang bermental baik agar pembangunan tersebut berhasil baik. Upacara diakhiri dengan penyerahan bandel fakultas dan penandatanganan naskah serah terima.